silent and scan. Ya, selamat datang kembali di channel Joraf. Oke. Sebenarnya nggak cuma video-video yang aku upload tentang AI. Oke, sebenarnya Google ada teknologi baru yang namanya prompt to prompt editing. Intinya kalian itu bisa edit gambar yang dihasilkan oleh AI sesuai kepuasan kalian. Ini kayak gimana sih? Nah, misalnya gini, kalian udah buat gambar nih setelah masukin teksnya. Nah, tapi kok ada yang kurang ya? Misalnya objeknya misalnya kurang keren nih. Nah, mending mobil balap deh. Oke, nah kalian bisa kasih tahu AI-nya tolong ganti ke mobil balap. Ya, tinggal ketik kayak sports car gitu. Terus misalnya latarnya kurang oke nih. Bisa coba ganti dari jalanan ke jalanan yang kebanjiran. Kalian bisa ketik nih kayak the flooded street atau lainnya. Oke, contoh lain misalnya ada foto kucing. Ini asli dari foto yang kalian foto mungkin beberapa waktu lalu. Oke. Nah, tapi kok kurang lucu nih. Misalnya kasih baju deh biar lucu. Nih, jadi ada baju sekarang. Lucu kan? Oke. Ini terjadi karena adanya teknologi mask based editing yang dimana foto itu dimorph atau ditransformasi sampai jadi ada baju di kucingnya. Tapi teknologi ini sebenarnya masih dalam riset oleh tim Google. Kita tunggu aja kelanjutannya. Stay tuned to my channel. Sampai jumpa di video berikutnya.